cakep, nggak mahal lagi. Oke. Lasernya ajib, matel bagus, ngaca, kristal, eye clean, serapnya halus aja nih, wow. Assalamualaikum, Mbak Dini. Waalaikumsalam, Bang Namo. Oke, siap. Iya. Perdana nih ya. Perdana nih, ke Bang Namo. Oke, siap nih. Iya. Di depan saya ini udah ada nih batu permata nih yang akan dipromosikan sama Mbak Dini nih. Ya. Iya, oke. Betul. Untuk pertamanya nih, Mbak Dini bisa di... Saya untuk alamat tokonya nih sama teman-teman mungkin yang baru bergabung iya. nih. Iya. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi sama saya Dini Gemstone yang berada di Blok M Square, Blok C nomor 35 sampai 36 di lantai basement nih. Oke, siap. Nah, kita mulai dari mana nih? Dari sini nih, Bang, yang pertama, Bang. Nah, di sini ya. Iya. Oke. Nah, ini yang pertama batu ruby ya. Iya. Wow, warnanya pekat, intens nih. Oke, masih ada sedikit isian ya. Iya. Yeah. Jadi pakai, enak banget, cakep banget. Mm-mm. Wow, merahnya menggoda gitu ya. Iya, warnanya cantik nih. Oke, ini ada hasil labnya teman-teman. Dari CGL Natural Ruby, beratnya 1.44 karat, hit A, warnanya only red dari Burma Myanmar. Oh, warnanya only red, teman-teman nih, cakep ya. Cakep warnanya. Wow. Untuk yang pertama nih, Mbak Dini, kena berapa nih? 2.500.000. 2.500.000 aja nih? Iya, cakep, nggak mahal lagi. Oke. Okay. Nah, teman-teman nih, Natural Ruby, berat 1.44 karat nih, warna only red. Dari Burma nih ya? Wow. Iya. Komennya dia hit on. Oke, silakan teman-teman nih yang berminat ya, bisa langsung menghubungi Mbak Dini. Oke. Okay. Lanjut. Ya, lanjut nih, Bang. Ada orange sapphire. Orange sapphire. Iya. Wow, warnanya aduh intens banget ya, cakep, lasernya ajib. Ngaca, kristal. Icon ya. Wow, iya. Ringnya sudah micro setting nih ya. Iya, betul. Cakep banget. Enak banget dipakai loh. Warnanya nih enak banget ya, cakep ya. Oke, ini ada sleeve-nya dari CGL. Nar orange sapphire ya, berat 1.64 karat, warna orange, HBE ya, berlium dari Tanzania. Oke. Wow. Bagus. Cakep nih ya, enak banget nih warnanya, intens banget teman-teman nih. Untuk yang kedua nih, Mbak Dini kena berapa nih? 2.500.000 juga. 2.500.000 juga nih teman-teman nih. Silakan teman-teman nih, orange sapphire ya, berat 1.64 karat nih. Dari Tanzania, hit berlium ya. Oke, siap ring, perak, micro setting, ya, betul. Tabur. Oke, cakep. Lanjut. Lanjut. Ini yellow apa? Sapphire. Yellow sapphire. Iya, wow. Betul. Cakep ya warnanya juga ya, intens, ngaca, kristal. Wow, lasernya ajib. Ringnya juga nih micro setting ya. Iya. Full tabur, wow, cakep banget. Oke, siap. Mm-hmm. Oke, ini hasil labnya dari CGL Naro Yellow Sapphire, berat 1.95 karat, hit A dari Tanzania. Wow, warnanya cakep nih, lasernya ajib. Eye clean, kena berapa nih? 2.500.000 juga. Sama, 2.500.000 juga nih. Wow, promosi perdana nah ya. Perdana dong. Oke, spesial harganya nih menarik, teman-teman nih, silakan nih. Yellow Sapphire, berat 1.95 karat nih, dari Tanzania nih. Hit A nih teman-teman. Wow, warnanya enak, matel bagus, ngaca, kristal eye clean. Ring perak, micro setting, full tabur. Oke, lanjut. Lanjut. Ruby lagi. Ruby. Wow, ini warnanya agak soft ya, medium. Iya, ini lebih soft. Wow. Body glass, ngaca. Oke, masih ada sedikit isian. Ya, halus aja nih. Ringnya perak. Micro setting. Iya. Wow, cakep banget. Oke, okay. Ini hasilnya dari MGL Natural Ruby warna pinkish red berat 2.10 karat. No treatment dari Sri Lanka. Wow, ruby dari Sri Lanka nih. Iya. Wow, jarang-jarang loh teman-teman semua nih. Iya. Untuk ruby Sri Lankanya nih, bagaimana kenapa berapa? 2.500.000 sama 2.500.000 nih. 2.500. Oke, silakan teman-teman nih, ruby ini dari Sri Lanka ya, beratnya 2.10 karat nih,
no treatment loh. Wow, jarang-jarang nih ruby dari Sri Lanka nih teman-teman nih, cakep ya warnanya, enak nih, soft medium. Oke, body glass ngaca. Oke, ring perak micro setting full tabur. Iya. Lanjut. Lanjut. Ruby lagi. Masih sama ruby ya. Oke, cutting shape-nya bagus, meja lebar. Warnanya juga enak nih. Mm-mm. Nah, ini ringnya perak semi mikro ya. Iya. Aduh, enak banget, cakep banget jadi pakai ya warnanya nih. Hari-hari juga cocok ya. Ini hasil labnya dari CGL Nat Ruby, berkat 2.39 grad, warna only red, kita dari Burma Myanmar. Wah, warnanya only red loh. Mm-hmm. Enak banget nih, cutting shape-nya bagus, mejanya lebar. Kena berapa nih ini? 2.500. Masih sama nih. Wow, silakan teman-teman nih, harganya menarik nih. Wow. 2.500 nih ruby dari Burma nih, berkat 2.39 grad nih. Warnanya only red nih. Wow, cakep ya. Silakan teman-teman nih, jangan sampai nih untuk promosi perdananya ketinggalan bang ya. Wow, cakep loh. Lanjut. Lanjut. Sekarang ada emerald. Ah, ini emerald. Mm-mm. Wow, cutting shape-nya bagus nih, mejanya lebar. Mm-mm. Masih ada isian ya, serat-serat S-nya nih. Mm-mm. Pajar untuk di jamrut. Warnanya enak. Ringnya nih perak micro setting ya. Cakep banget. Dipakai nih, aduh enak banget nih teman-teman nih. Oke, ini ada slipnya dari CGL Natural Emerald, berat 3.36 karat, warna green, insignifikan dari Zambia. Wow, insignifikan loh teman-teman, teman-teman nih. Cakep, warnanya enak, cutting shape-nya bagus nih. Untuk zambut Zambianya nih bang. Itu mbak, kenapa teman-teman nih? Iya, 2.500. 2.500 nih? Iya. Wow, cakep nih teman-teman, teman-teman nih. Oke. Kita manggil akrab nih, jam-jam ya. Oke, zambut Zambia nih teman-teman nih. Berarti 3.36 kertih insignifikan loh. Wow, cakep nih. Harga 2.500 nih. Warnanya enak, cakep nih. Masih ada sedikit isian ya. Wajar untuk beli jambut nih. Oke, sip ring perak micro setting loh. Lanjut kita ke baris yang atas. Ah, ini kembali lagi ke ruby ya? Iya. Wow, ruby nih teman-teman nih. Body glass, ngaca. Wow, ini bentuknya bulat ya? Iya. Warnanya lo menggoda nih teman-teman, cakep loh. Oke, ini ring perak micro setting ya. Wow, ini hasil lipnya dari CGL. Nah, telur ruby beratnya 1.96 karat. Oke, on cabochon, warna only red dari Mozambik HC. Dicek nih teman-teman, teman-teman nih. Warnanya lo menyala ya, lasernya giwangnya bermain nih. Kena berapa nih Mbak Dini? Itu kena 2.500. Masih sama 2.500. Iya. Wah, silakan teman-teman nih, ruby dari Mozambik ya. Berat 1.96 karat nih. Warna only red. Wow. Cakep nih, ngaca body glass nih. Oke. Bentuknya ron cabochon loh. Ring perak micro setting. Oke. Iya. Lanjut. Ini green sapphire ya. Green sapphire? Iya. Wah, warnanya nih cakep. Bagus. Ngaca, kristal, eye clean ya. Iya. Wow, lasernya ajib loh. Cakep teman-teman nih, cutting shape-nya bagus nih, table-nya bagus, lebar. Dipakai. Aduh, manis banget cakep ya mbak ya. Wow, cakep loh lasernya loh nih, bermain. Ringnya nih perak micro setting. Iya. Ini hasil labnya dari CGL, Natural Green Sapphire, beratnya 2.17 karat, warna green, noahit dari Australia. Ah, ini dari Australia nih. Iya. Nggak jauh ya, deket ya, tetangga ya. Wow, cakep loh teman-teman nih. Jarang-jarang nih, sapphire dari Australia nih. Kena berapa nih, Mbak Dini? Kalau itu 4.500. 4.500 nih, udah mulai naik ya harganya ya. Siap. Wow, cakep nih warnanya, enak. Intens, lasernya cakep, cutting shape-nya bagus, eye clean, wow. Silahkan teman-teman nih yang berminat nih, bisa langsung Mbak Dini nih. Iya. Di nomor terakhir video dan juga di sini. Oke, siap. Lanjut. Lanjut nih, ada paparaca sapphire. Ah, paparaca ya. Iya. Wow. Warnanya enak nih. Cukup. Soft, medium. Material bagus, ngaca, kristal, eye clean, ada sedikit inklusi ya, minim ya, halus aja nih, ringnya nih perak micro setting, wow,
Oke, ini ada slipnya. Jadi CGL, Natal Paparazzi Sapphire, adalah 1.62 karat warna orange pink, no hit dari Tanzania. No hit nih teman-teman nih. Iya, wow. Bagus. Dari Paparazzi ya, kalau no hit nih. Cakep loh, warnanya enak, ngaca, kristal, kena berapa? Itu 4.500. 4.500 iya. Nih. Wow, silakan teman-teman nih. Paparazzi Sapphire nih ya, dari Tanzania, no hit nih. Iya. Wow, beratnya 1.62 karat nih. Cakepnya warnanya soft, medium, enak banget nih. Eye clean loh, sedikit inklusi nih, halus aja nih. Oke, siap. Lanjut. Lanjut. Ah, ini apa nih? Itu ada Sapphorite. Sapphorite? Iya. Wow, warnanya menyala nih, metalik banget ya. Cakep, ya. Cakep nih, nice color. Wow, eye clean. Cutting shape-nya bagus. Bermain lasernya ya, cakep iya, loh. Bagus. Wow. Hey, ini dipakai, warnanya enak banget nih, cakep loh. Ring perak micro setting nih ya. Nah, ini hasilnya dari CGL Natal Sapphorite Garnet berat 2.68 karat, no treatment dari Tanzania. Oke, warnanya enak banget, metalik nih. Lasernya cakep. Untuk Sapphorite Garnet ini, Mbak Dini kena berapa nih? Itu di 6.500. 6.500. Iya. Silakan teman-teman nih, Sapphorite Garnet ini beratnya 2.68 karat. Cutting shape-nya bagus, warnanya enak nih, lasernya ajib nih. Wow, eye clean ya. Oke, okay. Minim inklusi loh. Silakan teman-teman yang berminat yang bisa langsung hubungi Mbak Dini nih. Pairing perak micro setting loh, full tabur. Oke, lanjut. Ah, ini kotak besar ruby ya? Ruby lagi. Oh, ruby ini wow besar ya. Warnanya lebih besar. Wow, artinya kotak nih. Oke, okay, warnanya kental, intense. Lasernya juga cukup bermain nih. Ringnya ini perak micro setting, Iya. Wow, ih enak loh, cakep loh, warnanya pekat ya, intense nih. Oke, ini hasilnya dari CGL Natal Ruby, beratnya 14.35 karat. Warna only red, pijet blood ya, hit C dari Mozambik. Warnanya only red loh, pijet blood pekat iya, ya. Untuk rubinya nih, kena berapa nih Mbak Dini? Itu rubinya di 7 juta ya. 7 juta nih, silakan teman-teman nih, rubi nih beratnya 14.35 karat loh. Wow, cukup besar ini ya. Warnanya nih masuk ke pijet blood nih, dari Mozambik hit C nih. Wow, silakan teman-teman nih untuk menebak kolsi buat permatanya nih. Wow, rubinya nih cutting shape-nya bagus nih, tablenya lebar. Ring perak, micro setting full tabur. Iya. Oke, lanjut yang kita sebelahnya nih. Ah, ini sapphire ya? Iya, blue sapphire. Blue sapphire. Wow. Bentuknya kapucon. Oke, mulus body glass. Oke, masih ada sedikit isian ya. Iya. Terlihat teman-teman nih, warnanya enak. Ring perak micro setting nih ya? Iya, betul. Wow, dipakai, aduh enak banget, cakep. Oke, ini hasilnya dari CGL Natal Blue Sapphire, berat 3.85 karat, warna Royal Blue, hit only dari Sri Lanka. Warnanya nih, hit only, teman-teman nih, cakep. Kabocon, pinggangnya lebar nih. Kena berapa nih Mbak Dini? Kalau itu di 8 juta. 8 juta iya. Aja nih. Wah, wow, warnanya sudah masuk Royal Blue loh. Iya. Berat 3.85 karat nih. Wow, hit only dari Sri Lanka. Cakep ya, ngaca, iya. Body glass. Oke, sedikit isian nih, halus aja nih. Oke, ring perak micro setting nih. Oke, nah ini kalau untuk teman-teman nih yang berminat nih bisa langsung menghubungi Mbak Dini nih. Di nomor terakhir video dan juga di deskripsi ya, atau kalau mau lihat langsung bisa Mbak ya, bisa langsung ke toko datang main mampir-mampir ke toko ke Blok M Square ya, Blok di lantai basement Blok C nomor 335 sampai 336. Oke, siap. Iya, lanjut kita lanjut ke baris yang atas lagi. Ah, ini besar nih. Ah, ini blue topaz ya? Iya, topaz. Wow, cutting shape-nya custom nih ya. Iya, custom, bagus cutting. Wow, cakep loh, ngaca banget, eye clean. Lihat, cakep banget. Wow, lasernya ajib. Ringnya nih perak handmade ya pastinya ya? Iya. Wow, terasa nih kalau dipakai. Ini siap. Iya. Wow. Ini hasilnya dari Skylab, Natal Blue Topaz. Sebenarnya 26.43, karat warna Swiss Blue. Oke, treatmentnya IR ya, common ya. Iya. Umum nih untuk di Blue Topaz ya teman-teman. Cakep. Ngaca banget, kristal banget nih, eye clean. Bersih, cakep.
untuk blue topaznya nih, Mbak Dini kena berapa nih? 8 juta. 8 juta nih. Wow, iya. Silakan teman-teman, besar ya ini ya, 26.43 karat nih. Iya. Warnanya masuk ke Swiss blue. Cakep nih, material bagus, ngaca, kristal, eye clean. Oke, kartu siapnya custom nih. Ring, perak, handmade. Wow. Kapan lagi nih punya blue topaz kuat, cakep loh teman-teman. Iya. Lasernya nih anjib banget. Oke. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini sama di sebelahnya besar juga besar nih. Besar juga nih. Black, black opal. Opal. Iya. Wow. Bodinya mulus, cakep, kembang jarungnya. Wow, terlihat ya teman-teman ya. Wow, bermain nih kembang jarungnya nih. Oke. Pinggangnya, mejanya lebar. Wow. Cakep loh teman-teman nih. Ringnya juga sama nih ya. Iya. Handmade nih teman-teman, cakep loh. Oke, okay. Nah, ini juga sudah ada hasilnya teman-teman nih, cakep. Nah, ini dari IGS, Naro Black Opal, kira-kira 25.13 karat. Oke, komennya smoke ya. Wow, cakep nih kembang jarongnya nih, wow, bermain banget loh. Oke, bodinya mulus, nih permukaannya cakep. Besar. Untuk Black Opalnya nih Mbak Dini, kena berapa nih? Itu di 8 juta. 8 juta aja nih? Iya. Besar loh ini besar teman-teman iya. Nih. Iya. 25.13 karat loh. Wow. Silakan teman-teman nih untuk menambah koleksi bentuk matanya nih. Kapan lagi punya Black Opal besar nih? Wow. Jarang-jarang Mbak jarang, ya. Iya betul. Kapan lagi nih untuk masih promosi perdana. Betul nih. Itu. Cakep loh. Black Opal yang berada 25.13 karat nih, bodinya mulus, kembang jadi cakep banget. Oke, siap. Iya. Lanjut. Ini ametis atau kecubung ya? Ametis, iya. Wow, cakep banget cakep. Nih. Eye clean, lasernya bermain. Wow. Oke. Cutting shape-nya bagus. Nih yang di atasnya bentuknya dia cutting nanas ya sebutannya ya. Iya. Kalau di sini ya, checkerboard. Wow, lasernya loh teman-teman bermain nih. Nyirinya perak micro setting nih ya. Iya. Wow. Oke, ini hasilnya dari CGL Naro Amethyst Quartz 8.15 karat, no treatment. Warnanya enak nih, cakep nih, lasernya ajib. Untuk Amethyst Quartz atau kecubung, kena berapa nih Mbak Dini? Itu di 4.500. 4.500? Iya. Wah, silakan teman-teman nih, kecubung ya, atau iya. Amethyst Quartz berapa 8.15 karat nih. Warnanya enak, cakep nih, material bagus, ngaca, kristal, eye clean. Wow. Oke, okay. No treatment, ring, perak, micro setting. Oke, okay. Lanjut. Lanjut. Ah, ini garnet. Apa nih? Garnet. Garnet ya? Iya. Wow. Lasernya ajib, cakep banget. Material bagus, ngaca, kristal, eye clean. Ini ringnya semik loh ya? Iya. Wow, cakep banget. Nih dipakai nih teman-teman nih terlihatnya lasernya loh. Wow. Ini hasilnya dari CGL Naro Umbalik Garnet. 3.82 karat, estimasi dalam ring, warna pinkish purple, no treatment dari Tanzania. Wow, ini masuknya ke Umbalik Garnet loh teman-teman nih. Lasernya ajib nih, cakep banget nih. Wow, full laser nih. Kena berapa nih Mbak Dini? Itu di 3.500. 3.500? Iya. Wow. Silakan teman-teman nih, Umbalik Garnet berat 3.82 karat nih, warna pinkish purple, no treatment dari Tanzania nih. Ih, cakep ya, material bagus, ngaca, kristal, eye clean, ring, perak, semikro nih. Wow. Lanjut. Lanjut. Ah, ini. Turmalin. Ah, turmalin ya. Wow, cutting shape-nya kotak nih. Ini lebih besar juga. Ngaca, kristal, eye clean. Wow, sedikitnya mini inklusi loh. Oke, warna hijaunya, aduh enak banget nih, cakep. Seger, dilihat ya. Siap. Ringnya nih perak micro setting ya. Juga, iya. Wow, cakep. Lo tengok sebelum ini lasernya loh. Nah ini cakep. Oke, dan slipnya dari CGL, Naro Bicolor Turmalin. Wow, kata 3.95 karat, warna green dan brown, no treatment dari Mozambik. Wow, masuknya dia ke bicolor teman-teman nih, dia ada warna green dan brownnya nih, wow. Yang di tengah-tengahnya ini warna hijau dan pinggirannya warnanya brown nih. Lihat ya teman-teman ini bagus ya. Kena berapa nih Mbak Dini? Kalau itu di 4 juta. 4 juta? Iya. Wow, bicolor turmalin loh teman-teman nih. Iya. 3.94 karat nih. Cakep ya, no treatment dari Mozambik nih.
lasernya ajib, madalah bagus, ngaca kristal. Wow, cutting shape-nya enak banget ya, bagus banget. Setting perak, micro setting full tabur. Lanjut. Lanjut. Ah, ini topaz. Duh, topaz ya. Iya. Ini warnanya lebih pekat nih. Lebih wow, pekat lasernya ini. Ajib. Eye clean. Cutting shape-nya bagus ya. Ringnya ini perak micro setting ya. Iya. Oke, cakep banget teman-teman ini lasernya ini. Wow. Ih, dipakai. Manis banget, cakep banget ya teman-teman nih. Oke, ini hasil lab-nya dari CGL. Naro Blue Topaz berat 13.07 karat warna London Blue, komponen non origin Brazil. Wow, lasernya nih full banget, cakep banget nih. Ngaca kristal kena barang-barang ini. Itu di 7.500. 7.500 iya. Aja nih untuk blue topaznya nih, warna masuk ke London Blue ya. Iya, betul. Wow, beratnya 13.07 karat nih. Matalah bagus, ngaca kristal icon lasernya lo ajib banget nih. Daring perak micro setting nih. Wow. Dari Brazil nih ya. Yeah. Oke, siap. Lanjut, kita ke barisan paling atas nih. Iya. Wah, cakep banget. Aquamarine. Aquamarine. Iya. Warnanya enak. Soft medium, lasernya ajib. Ngaca kristal, eye clean, minim inklusi, halus aja nih teman-teman nih, cakep banget. Ini ringnya perak micro setting ya. Iya, betul. Wow, lasernya loh nih, gemericiknya nih, cakep banget. Iya. Oke, ini hasil lab-nya dari CGL, Naro Aquamarine Beryl, berat 18.85 karat, warna light blue green, no treatment dari Brazil. Cakep banget loh teman-teman ini, lasernya ajib. Iya. Wow, ngaca kristal kena berapa nih mbak ini? Kena itu di 13 juta. 13 juta nih. Iya. Wow, silakan teman-teman nih, besar ya nih ya, 18.85 saat nih. Cakep loh, ini warnanya enak, lasernya ajib, itu mericiknya nih bermain loh. Wow, ini seratnya halus aja nih. Siap, silakan teman-teman nih yang berminat nih bisa langsung menghubungi Bang Dini nih di nomor video dan juga di deskripsi ya. Cakep banget, ring perak micro setting. Wow. Lanjut. Lanjut. Ada Danburit. Danburit. Iya. Wow, ini masuk ke warna Carlos ya? Iya. Cakep banget loh. Wih, cutting shape-nya nih. Wow, udah mirip-mirip berlian ya, like diamond yang teman-teman teman-teman nih bisa lihat sendiri nih. Wow, cantik banget loh teman-teman nih. Ngaca kristal eye clean, ringnya juga bagus nih, perak micro setting ini ya. Iya. Wow, cakep banget teman-teman nih. Oke, ini ada hasil labnya nih, sertifikat besar. Iya. Dari DKL Naro dan Durait, beratnya 11.60 karat, warnanya white. Oke. No treatment dari USA. Wow, jauh nih. Jauh USA banget ya. Ujung bener. Wow, cakep loh teman-teman nih. Warnanya nih, aduh, lasernya like diamond teman-teman. Cakep banget ya. Wow. Oke, okay. Ajib banget nih. Kena berapa nih ini? Itu di 9 juta. 9 juta aja. Iya. Wah, silakan teman-teman nih yang sedang mencari dan buret ya untuk alternatif berlian nih. Aduh, cakep banget nih. Cutting shape-nya bagus loh, mirip berlian juga loh ini. Iya. Wow. Kapan lagi nih? Silakan teman-teman yang berminat nih, jangan sampai ketinggalan. Oke, lanjut. Iya. Turmalin. Turmalin. Iya. Besar nih. Wow, warnanya cakep. Lasernya ajib, material bagus, ngaca kristal, eye clean, seratnya halus aja nih. Wow, oke, okay. Ini ada hasil lab-nya, Naro Green Turmalin, 11.57 kat warna brownish green, no treatment dari Mozambique. Cakep banget loh teman-teman nih, lasernya ajib, ngaca kristal. Kena berapa nih? Kalau itu di 9 juta juga. 9 juta nih teman-teman nih. Wow, green turmalin beratnya 11.57 karat loh. Warnanya enak nih. Brownish green ya. Yeah. Wow. Lasernya nih. Wow, cutting shape-nya bagus nih, table-nya lebar. Oke, ring perak. Micro setting nih ya. Wow, full tabur loh. Silakan teman-teman nih. Jangan sampai ketinggalan. Oke. Okay. Lanjut.
Blue Sapphire. Blue Sapphire? Iya. Wow, warnanya asik banget nih, enak banget nih. Banget. Wow, cutting set-nya bagus. Table-nya lebar. Wow. Masih ada sedikit isian ya. Minim. Halus aja nih. Hearing-nya nih, micro-setting ya? Iya. Wow, cakep banget buat pakai ini teman-teman nih. Warnanya menggoda ya. Oke, ini hasil lab-nya dari MRI NAR Blue Sapphire. Pertanyaan 5.81 krat. Oke, hit only dari Sri Lanka, Ceylon. Wow, hit only nih teman-teman. Cakep ya warnanya, enak nih. Untuk Blue Sapphire-nya nih, Mbak Nimi, kena berapa nih? Di 14 juta. 14 juta aja? Iya. Wow, silakan teman-teman nih. Lumayan berarti ini ya, 5.81 krat loh. Warnanya enak nih. Cakep, cutting set-nya bagus, mejanya lebar. Kaca, kristal, clean loh. Oke, halus aja ya kalau untuk inklusinya terlihat ya teman-teman ya. Wow, cakep loh, kapan lagi punya Blue Sapphire nih. Beratnya 5.81 krat loh. Wow, meja lebar nih. Ring, perak, micro setting. Siap. Ya. Lanjut. Lanjut. Ini sapphire lagi. Masih sama ya? Iya. Bisa ini sapphire. Wow. Body glass mulus. Oke, okay. Cakep. Ada motif patwanya halus. Ringnya ini perak micro setting ya? Iya. Cakep banget. Wow. Besar nih ya, bentuknya semi bulat teman-teman nih. Bagus nih. Oke, okay. Ini ada selipnya dari CGL Narostar Blue Sapphire, ada 12 karat pas, okay, warna blue, no hit dari Sri Lanka. Wah, wow, warnanya birunya medium nih, cakep nih, bentuknya semi bulat. Kena berapa nih Mbak ini? Star Blue Sapphire 9 juta. 9 juta iya, aja nih. Wah, silakan teman-teman nih. Berarti 12 karat pas ya, nggak kurang nggak lebih nih. Ya, siap. No hit dari Sri Lanka nih. Wow, ada motif patwanya halus, cakep nih, body glass mulus. Wow, tidak ada terlihat sedikit kis nih di mejanya nih, tapi nggak mengganggu. Wow, hearing perak micro setting nih. Silakan teman-teman nih yang berminat nih bisa langsung menghubungi Mbak Dini nih di dalam video dan juga di deskripsi ya. Oke. Lanjut kita ke batu yang terakhir nih ya, iya, di promosi perdana nih di Namo Channel nih. Nah ini apa nih Mbak Ringgit? Itu emerald. Emerald? Iya. Wow, warnanya aduh asik banget. Seger. Seger ya. Mm-hmm. Oke, material bagus, ngaca, kristal, eye clean. Wow, minim inklusi loh. Cutting shape-nya bagus nih. Ini table-nya enak loh, lebar ya. Iya. Ringnya nih perak ya? Iya, perak. Micro setting loh teman-teman. Wow, lasernya ini juga nih enak loh. Oke, dipakai nih. Aduh, enak banget teman-teman nih. Nah, ini ada slipnya nih dari CGL NAR Emerald Beryl. Berat 7 karat pas, estimasi dalam ring, warna green, CE minor ya. Wow, warna hijaunya ini menyala ya, neon nih. Cakep, enak loh untuk jambu sendiri teman-teman ya. Kalau untuk visual aslinya sih warnanya lebih asik nih. Ini kalau teman-teman nih untuk melihat langsung bisa Mbak ya. Iya, bisa. Ya, kalau untuk di video nih untuk jambu nih warnanya dia agak turun nih. Tapi untuk aslinya nih cakep banget nih. Enak banget. Material bagus, ngaca, kristal. Untuk batu yang terakhir nih, jambu terkena berapa nih Mbak Dini? Di 10 juta. 10 juta aja? Iya. Besar loh ini teman-teman nih. Iya. 7 karat loh. Wow. Warnanya enak nih. Materialnya bagus, cutting setnya juga bagus nih. Ngaca loh, kristal loh ini. Oke, minim inklusi. Ring sudah perak micro setting ya. Betul. Wow, silakan teman-teman nih. Jangan sampai untuk promosi perdana nih Mbak. Ini batu permata nanti yang diklik sampai jangan sampai ketinggalan ya. Iya. Borong-borong boleh. Pasti. Ya. Kalau diborong pasti ada harga khusus ya. Iya, tenang aja. Siap. Warnanya enak, cakep nih. Oke. Wow, jadi kalau untuk teman-teman nih yang misalkan berminat nih bisa langsung menghubungi nomor Mbak Dini yang tertera di video dan juga di deskripsi ya, atau kalau mau langsung boleh ke Blok F Square di lantai basement Blok C ya. Iya. Nomor 335 sampai 336. Oke, siap. Iya. Terima kasih nih Mbak Dini nih telah mempromosikan batu permatanya di Nanmu Channel. Iya, edisi perdana nih ke Bang Nanmu nih. Siap. Iya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video sampai habis. Jangan lupa support dan dukungannya apabila teman-teman suka dengan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Makasih. Mantap.